Pemirsa, Kodim 0618 BS memberikan semangat kepada prajuritnya dalam menangani wabah virus COVID-19 atau corona yang sudah melanda wilayah Kota Bandung. Prajurit Kodim 0618 BS pun sudah melakukan beberapa langkah konkret guna meminimalisir penyebaran virus COVID-19 seperti penyemprotan cairan disinfektan dan antiseptik di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Komandan Kodim 0618 BS Kolonel Infanteri Heri Subagio secara langsung memberikan semangat kepada seluruh prajuritnya dalam menangani wabah virus COVID-19 atau corona dengan cara mendatangi seluruh koramil di wilayah Kodim 0618 BS. Guna memberikan semangat, Dandim 0618 BS memberikan bingkisan kepada para prajurit yang meliputi sembako serta alat pelindung diri guna menjalankan tugas dalam menangani penyebaran virus COVID-19 atau corona di wilayah Kota Bandung. Selain kepada prajuritnya, Kodim 0618 BS pun memberikan bingkisan sembako kepada masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat wabah pandemi virus corona. Komandan Kodim 0618 BS Kolonel Infanteri Heri Subagio menegaskan pihaknya bersama Forkopimda Kota Bandung sebagai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 hingga kini terus menjalankan instruksi yang telah diberikan pemerintah pusat. Percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Kota Bandung. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah Kota Bandung bersama-sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung sudah memutuskan untuk membentuk gugus tugas percepatan COVID-19 di Kota Bandung, di mana diketuai langsung oleh Bapak Wali Kota dengan Ketua Pelaksana Harian adalah Bapak Sekretaris Daerah. Saat ini gugus tugas sudah membuat langkah-langkah perencanaan untuk mengantisipasi tindakan ataupun upaya yang akan dilakukan apabila penanganan ini perlu dilakukan tindakan yang lebih signifikan lagi. Untuk itu kita berupaya Kodim 0618 BS bersama-sama dengan komponen yang lainnya mendukung secara penuh apa yang akan dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID di Kota Bandung ini. Hingga saat ini Kodim 0618 BS pun telah melakukan beberapa kegiatan konkret dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19 atau corona, seperti melakukan penyemprotan cairan disinfektan dan antiseptik kepada sejumlah fasilitas umum serta pemukiman padat penduduk di wilayah Kota Bandung. Yuan Akurniawan, Bandung TV.